Kho lagi. Ghoghiru bakh. Hati-hati ini ya. Kalau ghoin ketika sukun rentan bunyinya kho. Bacaan Quran kalau bunyi kho apalagi di Al-Fatihah maknanya fatal. Ghoiril maghdub. Bukan golongan yang dibenci. Ganti. Ghoiril maghdub babarnya. Sebaik-baik rombongan yang dibenci. Masya Allah. Tentu orang Yahudi disebutkan terbaik. Kenapa? Karena salah pelafalan. Kalau ghoin artinya bukan ghoir. Kalau ghoir sebaik-baiknya. Itu dia. Coba kita langsung kho. Kho ramah lingkungan dia. Kho, hi, hu, bakh. Kho, hi, hu, bakh. Penting. Huruf tebal jangan dimajukan bibirnya. Kho, hi, hu. Yang bibirnya maju cuma di mana saja? Wow, bukan wau. Wow dan dhammah. Kalau huruf, huruf wau. Kalau harakat, harakat dhammah. Seluruh huruf yang dalam kondisi dhammah legal dimajukan ke bibirnya. Kalau dhammah, kalau wau, apapun harakatnya, dia maju bibirnya. Maka selain dhammah, tahu enggak? Khu, khi, khu. Dhammahnya oke, okay. Fatah tidak? Pernah enggak? Khu, khi, khu, bakh. Khu, khi, khu, bakh. Ya, khair. Khair. Ya, biar efisiensi waktu kita latihan 4 huruf ya. Latihannya per 4 huruf atau bahkan bisa lebih dari 4 huruf. Berikut ada yang mau tanya dulu? Ghoin dan kho, silakan. Saya agak tengah sedikit ya, biar kelihatan. Masya Allah. Enggak bisa. Ada yang mau tanya dulu mengenai teori ini? Ghoin dan kho, tidak ada mudah. Baik, kalau mudah lanjut ke huruf qaf. Nah, ini qaf dengan ha adalah dua huruf yang rentan brojol ini. Nyoki mustaqim al mustaqim terlalu dalam dia. Huruf qaf bukan di tenggorokan. Di mana tempatnya qaf? Pangkal lidah, masih lidah tapi dipangkal sekali. Perbatasan anak lidah ataupun amandel. Dia face to face, head to head dengan amandel di sana. Maka jangan dibaca qa, kita latihankan sekarang. Maaf. Masya Allah. Ya, boleh. Ya, kita bacakan sekarang. Ko. 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 Ti. Ti. Ya, jangan sampai apalagi kalau pria jakunnya enggak gerak. Eh, gerak kan dia. Ba, ti. Ti. Ku. Ku. Ako. Ako. Iko. Iko. Uko. Uko. Al mustaqim. Al mustaqim. Lagi. Ko. Ko. Ti. Ti. Ku. Ku. Ako. Ako. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ya, seperti itu pelafalannya. Lanjut, kaf dari latihan sekalian. Ka. Ka. Kalau kaf masih pangkal tenggorok, pangkal lidah, tapi agak maju sedikit. Jangan berlebihan. Ka, kamu, kita. Kalau ka, dia ujung lidah tapi udah kena langit-langit tengah lidah. Masih di pangkal lidah. Coba ka. Ka. Jangan ki, ki. Kuda kuda ya. Coba bilang ka. Ka. Kenapa? Cukup banyak. Kuntum. Kuntum. Maju dia. Kalau misalkan ilustrasi. Loh Ustaz, kenapa sih di bukunya gak ada gambar? Sengaja saya gak buat visualisasi buku. Bukan tidak bisa. Saya tidak membuat. Kenapa? Karena cukup banyak gambar-gambar yang beredar. Tidak akurat dalam segi gambarnya. Jadi sengaja saya tidak membuat gambar. Lebih menikmati dengan ilustrasi atau visual sendiri gitu ya. Misalkan langit ini. Jadi dia bukan pangkal tengah, enggak ketum ke ya terlalu maju. Langit-langitnya biarkan dia dipangkal tapi tidak sedalam qaf. Coba ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Ya, ak. Ak. Ik. Ik. Uk. Ya, jangan ditengahkan. Karena cukup banyak apa kasuistik yang mana bunyi kaf dia maju ke tengah. Maka ya, kita ulang dari awal 4 huruf dari ghain. Gha. Ri, ru, bar, bar, bir, bur. Ya, contohnya apa tadi? Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Kha. Kha. Khi. Khi. Khu. Khu. Bakh. Bakh. Khair. Khair. Qa. Qa. Qi. Qi. Qu. Qu. Aku. Aku. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ini gak qim, masih yang qim. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Ak.
Akbar. Akbar. Oke, akbar. Akbar. Ya, sekarang di mana Ustaz Saif? Tafadhal ya Syekh Saif. Wa. Oh, hui enggak ada u-nya. Sama ri. Ri. Hmm. Enggak ada u-nya, ru. Ru. Hmm. Bar. Ya. Al-maghdub. Nah, ini kita bahas dari masalah. Walaupun kho dan kho yang tebal, setelah kof, kita ini empat huruf tebal sama tiga nih, selain kaf. Tapi tebalnya nggak rekat, nggak mau. Dia renggang. Kenapa? Infitah bagi yang pernah belajar, bagi yang belum, intinya direnggangkan. Tebal tapi renggang, nggak mau. Ru, ri, tebalnya nggak rekat, tebalnya renggang. Coba ro, ri. Sama kayak kho, coba kho. Dia tebal, mulut penuh dengan suara tapi nggak rekat, renggang. Namanya infitah. Kof juga nggak ku. Kuih coba, ko. Kenapa yang rekat hanya empat? Sod, do, do, to, zo, namanya itu bako. Diulang saya contohnya, silakan. Al-maghdub. Baik, berikutnya Syekh. Terbaik, kan teman. Ko. Nggak ku, nggak rekat, renggang. Ko. Tebal tapi renggang. Ko. Hmm. Fi. Baik. Ku. Bak. 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 Ya. Ola ko. Baik, Masya Allah. Ko. Ki. Ya ki, tebal ya ki. Pi. Hmm. U. Bako. Hmm. Al-mustaqim. Sini terlalu panjang saya, itu syamin. Al-mustaqim. Musta terlalu panjang. Al-mustaqim. Baik. Ka. Ki. Kurang, hams, ada sisi ya, ka. Ka. Ini penting, karena pertama kan, perdana, jadi kita bahas secara umum. Huruf kaf dan kof semacam ada yang terbalik gitu. Ada hams yang tertukar. Maksudnya apa? Ada hams alir udara. Kalau kof banyak-banyak kho, ki. Ini akan ditemukan kho. Bunyinya bukan kho, bunyinya ko. Coba. Bukan ki, tapi ki. Bukan ku, tapi ku. Kalau kaf kebalik, dia ada banyak ka, ki, akbar. Kebalik ada kaf, coba ka. Ki. Nah, di sisinya hams, ku. Ak. Kalau kaf jangan ada desisnya, kalau kaf ada desisnya. Kenapa? Karena cukup banyak SD yang tertukar nanti. Sama juga dengan jim dengan ta. Ada yang jimnya berdesis, ta-nya tidak. Cuma terbalik. Bilang Syekh, silakan. Ka. 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 Belum, ka. Ka. Ya. Ki. Hmm. Ku. Belum, ku. Ku. Bak. Baik. Kafirin. Ular doa Syekh, terbaik kan masjid Syekh. Silakan dari Ustada Putri, silakan. Jelas dong? Nggak gua, tapi gho. Hmm. Jaru. Nggak bak, jadi kho endingnya. Bag. Dikawal esensi kho endingnya. Bag. Baik, contohnya saya. Maghdub. Baik. Nggak kho. Nggak, maaf ya. Untuk akhwat, perlu pakai mikrofon ya. Agak jelas, biar jelas ya. Karena kalau yang kan agak kencang. Maaf, Ustaz. Demi optimalisasi suara. Maaf. Kho. Dalam kho. Kho. Hmm. Khi. Khu. Bah. Ya, baik. Ya, akhwat ini. Khair. Baik, masih kata Ustaz. Kho. Nggak kho. Kho. Hmm. Ti. Ku. Bako. Ya, ini kalau kalah dibahas sendiri, menurutnya. Contohnya? Mustaqim. Ya. Ka. 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 Ki. Ku. Bak. Ya. Akbar. Ya, baik. Alhamdulillah, ya Ustaz. Benar. Ustaz, Ustaz. Ustaz. Oh, ya baik. Ustaz Arif. Ustaz Arif. Arif terbaik. Masya Allah. Syafaq Allah ya, Syekh. Suaranya suara baik, silakan Ustaz. Enggak gho, coba gho, mengalir. Enggak gho, coba gho. Gho. Hmm. Ri. Enggak ri, enggak ada endingnya. Oh, gho ini benar, dia pelafalan saya keliru. Enggak gho, coba gho. Gho. Ri. Ru. Enggak ru, enggak ada e, coba ru. Ru. Lagi ru. Ru. Baik. Bel. Ya. Ghairil maghdub. Al, enggak usah miring-miring ya. Maghdub. Ghairil maghdub.
Baik. Kha. Ya, belum. Kha. Lagi kha. Kha. Ada hamasnya kha. Belum, itu kha. 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 Belum. Itu khi menjelang ha tengah tenggorokan. Naikkan lagi, Ustaz. Khi. Khi. Coba akhi. Akhi. Coba ya akhi. Ya akhi. Ya ukhti. Ya ukhti. Ya jadi ya. Khoi jelas. Khi. Khi. Hmm. Khu. Ya. Bah. Ya, tapi kayak masih belum akurat, Syekh. Khoknya diulang sekali lagi. Kho. Belum. Kho. Kho. Hmm. Khi. Khu. Bah. Ngebah kayak ha itu, Syekh. Bah. 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 Lagi, bah. Bah. Belum. Bah. Baik. Khair. Ya. Ko. Ya, ko. Ya, ko. Ko. Hmm. Ri. Belum, dia bakal tenggorok lidah. Ko, coba. Ko, pi. Ko, pi, u. Bako. Belum, bako. Bako. Baik. Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Belum jelas kofnya. Al-Mustaqim. Ya. Ka. Ya, ka terlalu maju tuh ya. Ka aja. Ka. Ka. Lagi. Ka. Ya. Ki. Belum hilang itu hamasnya. Ki. Ki. Aki antum terlalu maju sama maafnya. Kena langit-langit tengah. Dia jangan ke langit tengah, dia langit-langit dipangkal sana. Ki bukan ki. 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 Hmm. Ku. Nah, ya. Bak. Jangan ditahan, bak terlalu lama, bak. Bak. Lagi, bak. Bak. Ya. Kafirin. Baik, qul a'udzu billahi ya Syekh. Berikutnya? Di mikrofonnya ya, silakan saya. Saya email, silakan. Kha. Ya, kha, enggak berhenti, enggak hamas, jar dia. Gha bukan gha. Kha. Belum. Kha. Belum. Kha. Gha. Oh. Ya, hilangkan yang namanya jadi lendir atau hams mengalir desis juga bisa tuh. Hams. Saino tuh hams di huruf wain. Enggak kha coba gho. Belum lagi gho gho gho. Kha. Kha. Dengar. Tapi ba bag. Coba sama bag. Bag. Bukan bag. Ba bag. Bag. Belum, tuh jadi kha. Bag. Bag. Lagi bag. Bah. Belum, jadi sepatnya mekho itu salah. Bah. 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 Gilang dari fathah, silakan dari fathah. Gha. Nggak ada enya, gha, so, gha. Gha. Nggak. Gha. Saya masih ada lendir ataupun desisnya. Jadi langsung saja, gha. Gha. Nah, jadi kho. Lagi yuk, gha. Gha. Ya, saya briefing ulang. Mengenai koin. Suara dia mengalir. Udara tertahan, udara. Udara namanya hams. Hamsun, dia tertahan. Saino, kenapa? Jahar dia. Kalau suara mengalir, suara alias rokhawah. Nanti dibahas, bagi yang belum pernah haji, waktu itu ada rokhawah apa Ustaz? Dibahas di bab sifat, tapi kita bahas sekarang sedikit. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihum ba'alakum. Nah, kembali ke pembahasan ini. Jadi pegang kho, coba. Coba gho. Sekarang pegang. Gho. Lagi gho. Gho. Lagi gho. Gho. Belum. Masih berlendir saja. Hilangkan lendir bacaan tersebut saja. Lagi saja, berdamai dengan lendir di tenggorokan saja. Gho. Belum. Gho. Gho. Lagi. Gho. Belum. Gho. 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 Belum, belum. Sangat fatal itu. Kha. Hmm. Coba ghi. Ya, coba ri. Ri. Belum, ri. Ri. Ya. Ghu. Belum. Ghu. Belum. Lagi ghu. Ghu. Jadi kha itu. Ghu. Ghu. Ya, coba dilong salah fathah. Kha. Ri. Ghu. Hmm. Ag. Bag ag. Bag. Ya, kalau masih kena sedikit lendir, oke. Yang tidak boleh, sangat banyak jadi bag. Kalau sedikit, masih di tasamuh, ditoleransikan. Coba, bag. Bag. Belum, terlalu banyak sudah. Bag. Bag. Ya. Khairil. Ya, kayak kho bunyinya sana, semacam kho bunyinya itu. Khairil maghdubi. Ya, ngambi, sukun. Khairil. Khairil maghdubi. Kayak kho itu. Khairil maghdubi.
غير ال غير غير المغضوب. baik. خ خ خ خو بخ. ya mudah insyaallah contohnya. بخير. ya. ها apa coba dong. ق نقاء نقاء و عفيف القاء دي تبس ده. ق قي قو mustaqim sukun sudah sukun jangan hilang bako ya jangan bako kepanjangan sudah bako ya bako ya kalau di mustaqim ya baik berikutnya ka ki ku bak ya, enggak bak itu kelamaan sidahnya bak ya akbar Akbar. Baik, Ustaz, Masya Allah. Ghain ya, hati-hati ya, rentan. Silakan, Ustaz. Ya, antum, Ustaz Khalil. Al-Ustaz Khalil, Masya Allah. Gak ada E-nya, E-gho. Iya, gak ada perlu E. Benar ya, semua huruf gak ada E-gho. S-sa. 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 Gak ada. Gho, directly itu. Gho. Dang. Bagh. Baik. Al-Maghdub. Masya Allah. Baknya kurang kelas tidak masalah. Kita bahas nanti. Kho. Si. Hu. Dam. Khu. Hu. Jelas. Sisinya. Hamsnya. Hu. Nah, hu. Khu. Hu. Khuyir. Sukun. Jangan lupa sukun, Syekh. Sukun. Oh. Latan sa'ani sawakin. Bagh. 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 Hmm. Khuyir. Ya. Ko, ti, ku, bako. Ya. Al-Qari'ah. Ya, jangan terlalu dekat bibirnya, kali renggang. Al-Qari'ah, kofnya. Al-Qari'ah. Hmm. Ka. This is ka. Ka, ki, ku, ak. Ya. Pilih 30 juz ya, 30 juz banyak. Itu. Kuitum kayak ya itu. Kuntum. Itu jadi pecah. Jadi irja kalau pun boleh irja tapi jangan memecahkan suara. Apa itu irja? Kalau istilah syam atau yang dimiliki oleh ulama syam ditarik. Ya, hanya syam yang mengatakan seperti itu boleh, tapi jangan pecah suara kuitum. Kenapa bunyi dia persiapan tahiyah ke ruslahnya? Kuntum, ya. Dibuka yang kui. Kalau kui itu dia liar lidahnya. Ya tahaya, tahia persiapan huruf setelah terlahnya maka kui. Kuntum. Enggak kui. Kuntum. Iya, jadi apa? Boleh dibuka tadi memang invitasi seperti itu, tapi suara jangan pecah. Kui itu enggak kuntum. Kui enggak kuntum. Iya, enggak kuitum. Jadi ya itu kuitum liar di lidah kemana gitu ya. Persiapan lidah ke pangkal gigi seri atas. Sekali lagi, Syekh. Kuitum. Allahu a'lam. Berikutnya. Sudah ya, sudah. Baik, Ustazah. Ustazah Dina apa Dini, ha? Dina. Ya, sama Dina. Ha? Ya, ha, coba ro. Ro. Ri. Ru. Bang. Ya. Ghairil maghdub. Baik. Kha. Ya kha, dia kho. Kha. Ni kho. Kha. Bukan namanya kha, kha, kho. Kha. Kha. Kho. Bah. Ya. Khair. Ya, udah gak usah pakai itu, gak usah pakai. Gak pakai, gak masalah. Ya. Kha. Ini gak kha, ya kho. Kho. Nggak kau nggak tekan ya kau nggak ditekan dia tebal ya ko ti ku ko ti ku bak ya al qari'ah al qari'ah al qari'ah ya ka ya, mestinya kurang ka ka ki ku bak al kuffar. Baik Ustaz, Masya Allah. Berikutnya Ustaz Yunus, coba pakai Syekh biar jelas ya, biar jelas. Bahasa Republik mendengar bunyi antum ya. Santri Nusantara mendengar. Go. Ya, go. Go. Enggak go, go. Go. Ya, itu dia. Jadi enggak go dia. Goiri. Go. Ini depan saya. Biar jelas.
Bukan go, ro. Kalau diajarkan dalam bahasa Indonesia, g dan h, ro bukan go. Lagi ri. Belum. Ri. Ya, coba nggak usah pakai itu, tapi agak kencang soalnya biar jelas. Lagi ri. Ya, berikutnya. Belum. Ru. Bau. 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 Nggak wai, nggak gairi. Nggak oi, nggak oi, gairi. 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 Ada tuh belum sesuai tempatnya, nggak akurat ya. Mukodar namanya. Artinya muhakok dia, jelas. Iya, kalau mukodar hanyalah makhluk yang dimiliki oleh huruf jauf. Tempatnya ngawang, nggak jelas di mana. Maka kalau dia gairi jadi mukodar dia. Ada siapa? Muhakok, jelas, spesifik, akurat. Gairi. Nggak oi, oiri, gairi. Gairi. Baik ya Syekh, terbaik antum. Nah sejelas itu Syekh, sejelas itu ghain lebih kuat dan lebih jelas pada kho. Hari ini jomplang, kho-nya jelas, ghainnya enggak jelas, itu pudar namanya. Tapi jadikan ghain seperti kho, lebih jelas dari kho tadi Syekh. Enggak o, gho. Enggak go, gho. Terus ya, terus. Gho. Kasro. Enggak gi, ri. Ya, doma. Enggak tahu, hilang. Bel. Kalau kho sekarang. Kho. Lebih jelas ghain daripada gho. Wah, sebenarnya enggak masalah ya. Sudah kho sekarang. Enggak khi, enggak ada hamzah di endingnya. Khi. Bel. Ya. Hadir. Kho. Kembali kho, bibirnya enggak berkibar ya, rasa ya. Kho. Kho. Baik. Mustaqim. Ya. Ka. Hams. Ka. Ka. Ngeci. Ya, enggak kau lihat itu tafasi ya. Identik dengan tafasi. Ngeci, coba ki. Ki. Bak. 30 juz, pilih satu saja. Akbar. 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 Boleh, akbar ini. Baik, Ibu Ticin, silakan. Ro. Enggak ro, ro. Ro, ri. Enggak ro, ba ro. Ro, ri, ru. Enggak ri, ri. Ri. Ru, bar. Bar. Ghairi. Enggak ghairi, ma ghairi. Ghairi al-maghdu. Mag, enggak mag. Maghdu. Enggak mantul dia, Ibu. Ghairi. Ghairi al-maghdu. Mag, mag. Maghdu. Baik, berikutnya. Kha, khi, khu, ba. Enggak khu, enggak ada hamzahnya. Tidak ada hamzah. Kha, khi. Enggak kha, enggak ada hamzahnya. Kha, khi. Belum, ya, memang. Kha, khi. Dipotong salah satu, Ibu. Dipotong tapi jelas, enggak ada hamzahnya. Kha, khi, khu, ba. Ada hamzah semua tuh. Kha, khi, khu. Oh, di Haydn tapi kedengeran juga. Ada apa? Kha, khi. Kha, khi, khu. Bak. Baik. Kau. Ya. Kau. 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 Nggak ada ending hamzahnya. Kau. Kau. Bak. Bak. Nggak ada. Bak. Kau. Nggak ada. Bak. Kau. Bak. Kau. Itu kalau dibilang bak. Kau itu bertasdid. Ya. Bak. Kau. Nggak ada. Bak. Kau. Kau. Bak. Kau. Ya. Tapi belum Ibu, itu masih bertanya, bako. Coba, semua yuk, bako. Bako. Biko. Jadi tidak semua huruf kol-kola ketika dia wakof, ditashdidkan. Jadi enggak bako. Bil hak. Enggak pulang-pulang pokoknya. Coba, bil hak po. Bil hak. Itu bertashdid. Kalau enggak bertashdid, coba, misalnya, al-falako. Al-falako. Karena di fenomena tashdid, kol-kola kalau di akhir ayat, misalnya atau wakof, sering ditashdidkan. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Itu ilegal. Makanya tidak semua qalqalah ketika di ending ditasydidkan. Maka tadi bunyinya terulang tadi Ibu sebelumnya juga ada tadi enggak bako. Coba bako. Ya, diulang Ibu terakhir bakonya ya. Bako. Ya, langsung tadi ya. Terakhir Ibu, kaf. Ka ki ku bak. Ya. Akrab. Ya, Allah ridha alaihi Ibu. Ustaz Yusuf. Tafadhal ya Ustaz Yusuf. Kho. Ya.
Jadi ukurin dulu, ukurin dulu. Ro. Hmm. Ri. Ya. Ru. Tagu. Ru. Ru. Ya. Ro. Sukun dan contoh. Dan lupa, jangan forget. Bang. Ya, bang. Bang. Ya. Ro. Ri. Contohnya, Syekh. Oi. Masya Allah. Ghairi. 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 Maghdub. Maghdub. Ya, kalau ini kalau di Qurannya ada al, jangan maghdub, al maghdub. Tiba contoh enggak masalah. Lanjut sih. Kha. Kha. Khi. Hmm. Khu. Jangan terlalu ditekan sih. Ini pelan-pelan sobek tenggorokan antum ya. Kha. Kha. Dia kuat tapi enggak sangat tekan. Kha. Pelan-pelan sobek saja sih. Kha. Hmm. Khi. Terlalu kencang sih ini. Dia tebal bukan kencang. Kha. Kha. Hmm. Khi. Hmm. Khaufa. Sukun jangan lupa. Sukun ya Syekh. Bah. Ya. Khaufa. 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 Nah, kenapa kita lafalkan fathah kasrah dhamma sukun? Kenapa enggak dhamma kasrah fathah apa? Ini ngarang-ngarang aja ada filosofinya. Kita melafalkan fathah kasrah dhamma sesuai dengan kekuatan harakat masing-masing. Dimulai dari al-aslu fil harakah, asal dari segala harakat itu fathah. Kenapa? Fathah adalah harakat yang paling ringan, maka bunyikan fathah dulu. Kedua, kasrah masih ringan juga tapi enggak seringan fathah. Maksudnya Ustaz, coba bayi, sensus bayi. Kalau bayi masing-masing ibu bapak punya bayi, yang lebih mudah ngomong itu ayah apa bunda? Ayah. Ayah fathah. Ayah. Karena fathah, kalau bunda, aduh pakai bumbu syafatain ya nanti. Makanya kalau ibu-ibu, kalau yang murah, mama, masih kecil. Mama. Ketika udah gede, baru ganti mungkin bunda, ibu, umi. Kenapa? Harokat fathah paling ringan. Al-aslu fil harokah. Asli daripada sebuah harokat. Baru ketika itu kasroh, masih ringan juga, tapi nggak seringan fathah, karena perlu melakukan rahang. Dhammah yang berat, bukan tebal, ya berat. Sukun terakhir menjelaskan, kenapa? Huruf yang paling otentik dalam keadaan sukun. Makanya kalau sukun dalam bahasa Arabnya, Pak, nun sukun, bahasa Arabnya apa? Pernah kita bahas, alhamdulillah. Kalau nun fathah, kenapa maksudnya bukan fatihah? Oh, yang kemarin udah dibahas di jam dulu. Saya Ustaz Arab pernah ikut kemarin. Dua kali ngaji kelas. Ya, kalau harakat, kalau sukun nun sakinah. Kalau fathah bukan nun fathah, namanya apa? Kenapa mafthuhah? Maksudnya dia yang dibuka loh. Maksudnya apa? Maksudnya huruf kondisi aslinya adalah sukun. Harakat itu adalah perkara aridah, perkara baru. Maka nun sakinah, nun yang sukun memang. Kondisi dia sukun sebagai subjek. Tapi kalau dia fathah, itu adalah kondisi terbaru. Nun yang difathahkan, nun yang dibuka. Nun yang dikasrokan, atau nun yang diturunkan rahangnya. Nun yang didomahkan, atau nun yang dimajukan ke bibir. Makanya apa? Kalau nun domah, namanya bukan nun domah. Nun madmumah. Namanya apa? Maka huruf-huruf, jika berharokat, diberikan ismul maf'ul ataupun kata yang mengindikasikan pasif. Nun fathah, namanya maf? Tuha. Kasroh? Maksuroh. Doma? Iya. Kalau sukun? Iya. Kenapa? Kalau sakinah sebagai subjek dia, aktif bukan pasif. Karena kondisi asli huruf dalam keadaan sukun. Kalau bukan sakin Ustaz, karena gendernya dalam bahasa Arab untuk huruf adalah gender feminin, mu'annas di situ dia. Sakinah, maftuhah, maksurah, madmumah. Baik, tadi terakhir, siapa tadi terakhir? Antum sih, ya lanjut aja, lanjut sih. Ko. Hmm. Ti. Ya. Tu. Hmm. Baqa. Baik. Mustaqim. Pakai al, sesuai contoh. Al-mustaqim. Al-mustaqim. Tanya taqim, jangan dipanjang. Al-mustaqim. Pelan boleh, tapi jangan memadkan huruf yang tidak ada madnya. Al-mustaqim. Taqim, tanya isba. Nah. Memanjangkan huruf lebih tempatnya. Al-mustaqim. Ya, betul. Al-mustaqim. Qim, qim, mustaqim. Al-mustaqim. Taqim. Baik. Ka. Ki. Ngaki, enggak ada namanya. Ki. Ki. Ngaki. Ki. Ki. Ngaki, aki. Aki.
ku. Belum, kasih belum. Ki. Ki. Ya. Ku. Bak. Ya. Kullu. Kul yang kullu. Kul. Latihan ending lawan su. Kun. Latihan menyukunkan huruf di akhir kata ketika waqaf. Baik. Dekatnya Ustazah. Ustazah Fitri. Go. Ini kata go. Go. Hmm. Ri. Wu. Bang. 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 Al mardub. Asalnya dia mag enggak mardub. Al mardub. Dalam mag jadi mag. Jadi enggak bunyikan mag di mag. Mag. Al mardub. Ya, kalau ada sedikit atau desisnya itu boleh, yang enggak boleh kebanyakan mag ataupun hilang sama sekali. Mag. Kalau mag tadi syiddah suara tertahan. Terakhir sudah maaf al mardub. Al-Mardub. Baik, berikutnya Ustazah. Ha. Khi. Khu. Bak. Ya. Yakhsha. Hmm, baik. Ko. Pi. Ku. Bak. Ngebake, ya. Bako. Bako. Lebih jelas daripada dia berharokat. Contoh. Mi kota. Ulang Ustazah. Mi kota. Minyak panjangan. Mi ko. Dua kali ya. Mi kota. Baik. Kaki. Kaki. Ki. Ku. Kako. Enggak dom. Enggak o. U. Ku. Ya. Bak. Hmm. Bakka. Ya, baik Ustazah. Baik Ustazah. Berikutnya Ustazah Ali. Ha. Bagaimana dia? Ya? Ro. Lagi. Ro. Enggak. Enggak berarti ya. Ro. Hmm. Ri. Belum. Ri. Ri. Lagi. Ri. Ri. Jangan dipelankan suaranya. Jelas juga samanya. Kalau volumenya 7, 7 juga volumenya. Jangan dipelankan. Tapi dihilangkan desisnya. Ya. Ru. Belum. Ru. Ru. Hmm. Bel. Ya bak. Bel. Bel. Nggak bak. Jadi kho. Bel. Jadi kho itu. Itu berubah hurufnya. Jadi bak. Transfer masih ilegal. Bah enggak baru. Lagi baru. Belum, antum jadi khok sih. Belum, coba tahan 3 detik sih. Baru. Jadi coba tahan 3 detik. Satu doang nih, 5 detik. Baru. Yo. Jadi khok, masih khok. Hmm, khok lagi sih. Yo, sama-sama yuk. Baru. Yang namanya rokhawah bisa ditahan panjang, kalaupun ngajinya nggak sepanjang itu, untuk latihan aja. Yuk, 5 detik. Bel. Bel. Dengan bel. Nggak ada suaranya tuh. Bel. Coba tahan 5 detik sih, pakai mikrofon. Bel. Bel. Hilang. Hilang, hilang. Bel. Coba dari fathah sih. Ro, fathah. Ro. Ro, enggak. Ada hadits sendirinya besar banyak sekali sih. Ro. Ro. Ya. Ri. Hmm. Ru. Enggak ru. 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 Lagi Syekh. Ru. Ru. Enggak ru. 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 Baik. Sukun Syekh. Bel. Ya bak. Dar. Bel. Ya, belum. Dar. Bel. Belum. Masih macam kok Syekh. Bel. Dar. Bel. Baik. Baik Syekh. Cepat ya Syekh. Al-Mazhu. Jadi kok. Anu Syekh terbaik. Al-Mazhu. Anda bisa dilantik jadi Bapak Khok Republik ya, Masya Allah. Respect ya, apresiasi ya. Coba, Al-Mardub. Al-Mardub. Masih Khok Anda, Syekh, identik sekali dengan Khok. Al-Mardub. Nah, dan makhluknya sama, bedaan apa? Ini dia, perbedaan yang sangat signifikan. Bukan mencolok ya, mau mencolok kemana ya. Perbedaan yang signifikan atau yang mencolok antara Ghoin dengan Khok. Apa itu dia? Suara sama-sama mengalir. Suara mengalir. Udara yang satu tidak mengalir, yang satu mengalir. Perbedaan ghain dengan kho hanya faktor udara saja. Selebihnya semuanya sama. Ghain dengan kho, keempatnya sama, sifat abicin sama, selain udara saja. Namanya di sini jahar, di sini namanya hams. Hanya satu perbedaan saja membuat dia kontras. Coba tadi al-maghdub. Al-maghdub. Masih kho. Al-maghdub. Lagi saya mag mag mag. Mag mag mag. Mag mag mag. Mag. Lagi mag. 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 Ya. Maghdub. Mag.
ada ini. Maghdub. Maghdub. Terbaik ada Mas Ali, terbaik di akhirat ada Mas Syekh. Benar kata ya, khaw ya Syekh. Harus benar khaw ini udah. Khaw. Khaw. Benar mempakar nih khaw anda. Lancar nih. Terbaik ya Syekh. Contohnya Syekh. Khair. Ya, bikhair. Alhamdulillah, anda juga bikhair. Alhamdulillah. Ko, ki, ku. Gerang, kofnya kasrah dan nomor belum? Ki, ku. Ko, ki, ku, bako. Yang bako, nggak pakai, bako. Bako. Direct lisa, langsung, bako. Bako. Baik. Ake, dan. Ake, tenggorokan saja, ake, ake. Coba, ako, dem. Aqdam. Lagi aqdam. Aqdam. Enggak, belum. Tenggorokan nih, Syekh. Aqdam. Loh, Ustaz kok Ustaz tahu tenggorokan bagaimana? Bunyinya aq 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 aq. Di bawah ghain dan kha. Aq aqdam. Aqdam. Ya, bibirnya enggak maju, tebal memang enggak maju. Aqdam. Baik. Terakhir, Syekh. Ka ki ku bak. Ya. Akbar. Baik. Untuk ghain harus ekstra, Syekh. Ya. Masya Allah. Abis terawih ngonyo, go go go, ri ri ri. Kalau ikut karate sambil mukul punya go. Iya. Berikutnya masalah Tursina. Tursina. Iya. Oh Tursira. Saya dengar Tursina. Tursina gunanya Tursira. Iya masalah. Ya sama masalah. Ya dah, nggak usah pakai itu saja, nggak jelas. Coba bunyikan, go. Go, bibir nggak maju, go. Nggak ro, masih sama tadi, nggak aning. Ro, nggak bener. Ro. Ro. Nggak re. Ri. Ri. Bag. Mulutnya melafaz sudah nggak dekat, dia renggang. Tebal berenggang, nggak bag. Nggak dikunci bibirnya. Bag. Bag. Ya ini membuat semuanya ini, tadi sebagian. Jadi nggak bag. Nggak tuh, coba. Bag. Terbuka dia. Namanya invitah. Bag, bag. Bag. Lagi. Ya, seperti itu salah. Contohnya. Tak wai, gairi. Coba lagi, kayak kurang jelas namanya. Tadi ini kurang jelas. Gairi. Ya, gairi. Gairi. Gairi mah. Mah, jadi kho. Mau. Ya. Sekali lagi dong, Sada. Gairi mah. Baik. Makdubnya pakai mad, tapi enggak masalah. Lanjut aja dulu. Kho. Ya, kho. Enggak ada hamzahnya. Kho. Kho. Enggak, itu kho berhenti. Enggak, kho. Hi. Tak he, hi. Hi. Hu. Bah. 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 Kholako. Kholako. Enggak, kholako. Jangan dimatikan. Kholako. Kholako. Baik. Ko. Dalam, ko. Ko. Ya. Ku. Bako. 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 Lagi. Bako. Bako. Iya langsung dia Ustazah. Gak pernah sedih. Bako. Contoh Ustazah. Al-Mustaqim. Al-Mustaqim. Baik. Kaf. Ya oh, kaf. Nama hurufnya itu. Kaf itu. Ka. 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 Ku. Coba ak. Kumpuk. Ya, baik bisa dah, Masya Allah. Berikutnya Ustaz, ya silahkan Ustaz Allahumma sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Syekh Eka Ahmad at-terbaiki. Fadal ya Syekh. Gho. Ghi. Hu. Au. Au. Baik ya Syekh. Mau. Bial. Al-Maghdub. Al-Maghdub. Masya Allah. Kho. Ki. Ku. Enggak kho, terus tekan ya. Kho, cukup. Kho. Ki. Ku. Ak. Khoir. 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 Hadir. Ko. Ki. Ku. Ako. 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 Ya, ako. Ya. Nanti cukup banyak kol-kolah yang keluar kekanyangan. Ahad, fatab, ya syiddah harus berhenti. Jadi dia ako, coba ya semua yuk. Ako. Ako. Ya enggak, ako. Abil, watawasaw bil haq.
haqqo. Umpamanya kan ya. Coba watawasau bil haqqo. Ya. Watawasau bil haqqo. Ya, itu dia. Nanti kita bahas sifat mengenai qalqalah. Apo? Ya, itu dia, Syekh. Khuliqo. Sukun kan, Syekh? Khuliqo. Iya, latihan sukun, Syekh, terbaik gitu ya. Latihan ngerem. Maksudnya apa? Masih ingat definisi apa itu tartil? Menurut Sayyidina Ali, tajwidul huruf, membaca Quran dengan tajwid dengan baik, wa ma'rifatul wuquf, dan mengetahui tata cara berhenti alias ngerem. Bisa ngegas, bisa juga ngerem alias waqaf, kan khuliq. Ya. Berikutnya Syekh, akhir kalam. Kutiba alaikum. Baik, Allah radha alaikum Syekh. Berikutnya Ustazah, Ustazah Khalisah. Oh, siapa Ustazah? Ya. Ya, silakan. Ya. Ri. 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 Enggak ada e-nya. Enggak ada ro, ro, ro. Ri. Lagi ru. Ru. Bang. Lagi bang. Bang. Baik. Contoh misalnya. Al maghrib. Baik. Ha khi khu bak. Contoh. Khair. Baik Ustazah. Ga ti. Qaf lam. Ko. Ga ti. Ya qai ya qai terdalam dia. Ki. Ki. Enggak ki itu kaf itu kaf. Ki. Lagi ki. Ki. Enggak itu dalam. Ki ki terdalam. Ki. Ki. Belum terdalam Ustazah. Ko. Enggak. Ko. Ki. Coba ko. Ko. Udah. Belum Ustazah belum. Ko. Ya, sebentar Ustazah ya, kita briefing dulu. Qaf itu coba kita bacakan kho coba. Kho. Kho. Ka. Ka. Kho. Kho. Ka. Ka. Ada celah yang kosong enggak nih? Ulang ya, kho ya coba. Kho. Kho. Ka. Ka. Ada yang kosong celahnya? Itulah tempatnya qaf. Coba ulang. Kho. Kho. Ka. Ka. Kita gabung kan. Kho. Ko. Ka. Kho. Ko. Ka. Balik. Ka ko kho. Ka ko kho. Jadi apa? Qaf di atas huruf kho. Dia tidak membawahi kho. Di atas dia. Silakan saja. Qaf terlalu dalam nih sebenarnya. Ko. Ya. Ko. Ki. Kayak kaf itu ki. 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 Ku. Bako. Baik. Ya. Al mustaqim. Ya. Al-mustaqim. Lam qaim al-mustaqim. Al-mustaqim. Ka ki ku. Ya, ki dalam kemajuan saja. Ki. Ka ki ku. Pangkal ya. Bak. Enggak bak sana enggak boleh bak. Bak. Dia ada dua sifat tadi itu yang enggak kelamaan. Bak bukan. Coba bilang bak. Bak. Ya. Akbar. Baik. Allah radha alaihi wa sallam. Ya Syekh Haikal, tafadhal ya Syekh. Bel. 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 Ya. Al-maghdub. Lah khalas mafis al-maghdub ya. Enggak ada makhluk sadar ya. Ekspresi boleh-boleh aja ya. Silakan berikutnya Syekh. Kha. Dia langsung memanjangnya setelah bunyi bukan sebelum. Kha. Ya. Bah, dia enggak rekat sih, dia infitah renggang. Bah, enggak bah. Baik. Khabir. Khabir. Baik. Qa. Qa enggak ada hamzahnya. Qa. Qi. 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 Baik. Baik, Ustaz. Ka ki ku bak akbar. Baik, Ustaz. Allah radha alaik. Bagaimana Ustaz? Ustaz Rahmah, silakan. Coba biar jelas Ustaz sana. Kurang jelas. Ga. Enggak ada, enggak ada. Ga. Ga. Ri. Enggak ada, ri. Ri. Ru.
Gabel. Ya. Ghafur. 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 Baik. Kha. Kha. Khi. Khu. Bakh. Ya. Khalaq. Ya. Kofnya kurang jelas, tapi nggak masalah, kita bahas sebentar lagi. Ko. Ngaka. Ko. Ko. Ti. Ku. Bakh. Baik. Quran. Baik. Ka. Ki. Ku. Bakh. Bakh. Nggak ngelayar. Bakh. Bakh. Ya. Kalla. Baik, Ustaz, Masya Allah. Ustaz Ara, tafadol, Syaf. Go. Pakai mikrofon aja, biar jelas ya, terbaik. Go. Ri. Gak ada E-nya, E-ri. Ri. Ri. Ya. Ru. Ber. Ada lendirnya. Ber. Kalau sedikit, masih ditasamuhkan. Ber. Belum, ber. Ber. Ya, oke. Okay. Ghairil maghdub. Ghairil maghdub. Maghdub. Masih ada lagi deh. Maghdub. Sekarang Syekh ya. Ghairil maghdub. Ya, silakan diulang. Maghdub. Baik, Syekh, berikutnya. Ya, kho antum sangat jelas. Ghain harusnya lebih jelas dari bunyi ini. Ya enggak? Kenapa? Karena ghain lebih kuat daripada kho. Urut, ada yang hafal urut huruf terkuat sampai terlemah? 7 huruf terkuat saja saya urutkan. To, bod, sod, enggak usah ditulis, dihafal dulu, nanti saya bisa hafal. Jangan tulis dulu. Tahan. Tahan. Nah, biar langsung hafal semua, muntabit. Saya berapa huruf? Istilah, tapi harusnya enggak urutan. Kita urutkan yang paling kuatnya. Kalau di istilah, khusus dok dinkir. Apa yang paling kuat? To, bod, sod, dho. Ya. Sekali lagi, orang. Penting muntabit. Hafalan, ya. Saya pelan-pelan. Slow motion. To, bod, sod, dho. Orang. Dengarkan baik-baik. Makanya jangan bilang juga. Dengarkan. Po, dod, sod, dho. Masih ada juga nomor 2 pakai sod. Terbaik. Sekali lagi yuk. Po, dod, sod, dho. Ya, 5, 6, 7. Kof, ghain, kho. Dari awal. Iya, itu dia. Yang mau tulis silakan tulis, biar kuat. Itu urutan dari yang terkuat sampai terlemahnya. Sama-sama kuat, tapi kita bahas sifat yang paling kuat to, paling lemah kho. Di antara 7 huruf yang terkuat tersebut. Ya. Menulis dengan hafalan ya. Kalau yang lupa cek kanan kiri ya. Insyaallah hafal semua kan. Ya. Ustaz dalilnya di mana tuh? Dalilnya di asal sabilu syafi. Di Jazariyah enggak disebutkan, disebutkan di asal sabilu syafi. Kita lanjut lainnya. Asal sabil asy-syafi. Gimana? Asal sabil asy-syafi, nama kitab tajwid lainnya. Asal sabil asy-syafi. Gimana sadah? Qaf, bukan qaf namanya, qaf. Ghain kha. Ya, jadi saya ulang paripurna nih. Ta, dad, sad, dha, qaf, ghain kha. Jadi apa maksudnya? Ghain harus lebih jernih, lebih jelas, lebih kuat daripada huruf kha. Kenapa? Kita bahas di sifat, tapi ini kisi-kisinya. Oh, kita kasih kisi-kisinya tuh ya. Baik, berikutnya Ustazah. Oh, ini dari Ustazah ini sambil langsung saya lupa lagi namanya, maaf ini. Ustazah? Pak Ustaz Marwah, silakan Ustaz Marwah. Maaf ya, Pak. Ustaz Marwah. Dari kembali ke ghain. Tadi sudah tadi saya? Belum. Oh, belum. Oh ya, ada qaf dan kaf ya. Tadi ngomong kok. Ya, langsung Marwah.
akselerasi prematur. Maaf, Hasan. Silakan Syekh Arya Ara. Oh. Tadi kau sudah benar ya? Tadi kau sudah. Baik, silakan. Khalidin. Yang khu ya Khalidin. Ya, makanya saya tambah sedikit tambahan intermezzo. Mana ro? Ro nomor 8 di bawah jono ru ar-rahim. Ar-ru ro di bawah kha dia kekuatan nomor 8. Jadi jangan sampai ro-nya lebih kuat hasramiyah nanti namanya. Kita bahas di bab ro insyaallah. Silakan berikutnya Syekh Ara. Ku. Ku. Ta. Renggang, tebal tapi renggang. Ta. Ku. Baik. Baku. Baku. Nggak ngalir. Bako. Baku. Ngerem. Bako. Baku. Iya, enggak. Baku. Bako. Baku. Iya, kalau bako fathah itu Syekh. Bako. Baku. Baik, contohnya Syekh. Iqra. Baik. Ka ki ku bak bak. Ya, benar. Kafirin. Allah ridha alaik, Ustaz. Insyaallah. Ustaz Marwa, silakan. Gok ri. Ya ri, masih di sini sudah. Ri enggak ri, ri. Gok ri bu. Ya. Al. Ya al. Al. Ya. Al gosh. Ya, baik saja. Kha khi khu. Ya khi, coba maksudnya khi. Kha khi khu akh. Ba akh tebal. Akh. Ya. Khairul lak. Ya khai khairu khairu. Baik. Kha khi ku. Aku enggak ada sis dia. Ku. Ka ki ku bako. Kepak ngepe sa ba bako. Bako. Hmm. Ka ki ku. Aku masih ada sis ya. Ku enggak. U punya. Ka ki ku bako. Kepak banyak nanti kita bahas ya. Nebane ntar kita bahas. Ya. Contohnya, contohnya. Ida kodo. Ya. Kaki ku. Kaki kasrah ki. Kaki ku bak. 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 Sakima. Baik Ustazah, masya Allah. Berarti Ustaz, tafadhol Ustaz. Saya bisa buat tempel lagi. Coba tentang buat tempel. Enggak fokus. Sakan Ustaz. Maaf ya. Ya kalau nggak kuat ya jazakumullah jazak syekh karena surga namanya surga. Ya ro ya ro 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 ya ro baik Ustaz. Bel bel baik. Ghairil maghdub baik rinya dibahas nanti insyaallah berikutnya. Kha khi ya khi 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 khu bakh. Khair. Baik. O qi u bako. Ya, bako kelamaan sih. Atau bako. Bako. Ya. Iqra. 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 Ka ki ku bak. Iyyaka na'budu. Allah ridha alaik, Syekh. Masyaallah, terbaik. Berkat ya, Ustaz, silakan. Ga 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 ri u ya ru ru bag nga bag bag nga bag bag ngalir bag ma al ghasiyah ghansin untuk shin ghasiyah al ghasiyah al ghasiyah al ghasiyah al al ngono al ghasiyah ghansiyah shi shi tafashi dia al ghasiyah. Baik ustazah, berikutnya ustazah. Kha khi khu ba. Ya. Khalidin. Nga kha tu matnya ragu-ragu itu. Khalidin. Khalidin. Baik, berikutnya ustazah. Kha. Ya kha ba kha. Kha khi khu ba. Ya bak. Bak. Ya bako. Bako. Lagi bako. Bako. Baik. Baqiyah. Ya. Kaf. Kaf. Ka ki ku bak.
Ya, wa akidu. Wa akidu. Ya, kalau berhenti wa akid. Biar Ustaz Fahmi tafadhal. Tafadhal ya Syekh Fahmi. Enggak, enggak ada e-nya. Gha, mubasyarah. Gha. Gha. Di. Gu. Bidang. Sukun, sukun saja. Iskan, iskan. Bakil iskan. Bag. Bag. Lagi, bag. Bag. Enggak, bag. Enggak mandek dia, mengalir. Bag. Bag. Ya, baik. Gha, filin. Hadir. Gha. Tolong saja. Gha. Kh. Enggak kha. Kho. Kho. Khi. Khum. Ya. Bah. Baik. Khosirin. Bukan ya, khosirin. Khosirin. Ya, khosirin itu sinnya 2/3 kecepatan. Stabil, enggak ikhtilas. Khosirin. Khosirin. Kita bahas ntar di sifat insyaallah. Kh. Enggak kha. Kho. Ko. Ko. Masqa. Munqa wa ko. Ko. La, هناك حمس يا شيخ وهذا غلط يا شيخ. هنقرا جهرا يا شيخ وان وليست بالهمس. Ko. La, ما ينفعش بقى يا شيخ بالله عليك. Ko وليست kha. Ko. La, ko. Ko. Tani ya شيخ. Ko. Ko. La, ما ينفعش بقى يا شيخ. Ya, coba ko. Jadi kan ko, ko, tapi ko, ko. Ko, ko. Lagi, ko. Ko. Masih yanfa kita, Masyik. Ko. Ki. La, ki. Ki. Nah, bukan ditekan, Syekh. Laisa hurakan nabar. Tapi dijelaskan. Tabiyin wa wadih. Tawdih. Ki. Ya, ki. Itu ada di sisinya. Ki. Nakro, ki. Ki. Lagi, ki. Ki. Belum, ki. Ki. Hilangkan di sisi, Syekh. Beli kof tanpa enggak pakai hams tuh saya. Coba lagi qi. Qi. Belum, masih pakai hams tentunya Syekh ya. Qi. Qi. Ya, baik, lanjutkan Syekh, lanjutkan. Qu. Ya, baik. Bako. Ya, oke. Okay. Ini bako kelamaan, bako. Bako. Lagi bako. Bako. Baik, contohnya Syekh. 30 juz banyak pilih satu Syekh, masyaallah. Terbaik. Al Mustaqim, Al Fatihah. Ulang, ulang, ya. Al Mustaqim. Enggak tu. Al Mustaqim. Al Mustaqim. Hadir. Akhir, wahid ya Sheikh. Tafadhal. Ka. 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 Baik. Enggak usah irik. Ya. Rahnya enggak turun. Ka. Ka. Ya. Yang turun kasroh. Ki. Baik. Ku. Bak. Enggak enggak bertasya itu, bak. Bak. Ya, nanti ada pembahasan sifat hams dan jahar itu. Coba ya, Syekh. Kafirin. Allah redha alaik ya, Syekh. Berikutnya, Ustazah. Silakan. Enggak, ga. Gho. Lagi, gho. Lagi, coba, ghi. Ya. Ya coba ri, coba ri. Ya. Enggak gu, coba ru. Ya. Ya, baik saja. Pakai al, al-maghdub. Tamag, enggak mantul, mag. Al-maghdub. Ya. Coba mikrofonnya, Ustaz, mikrofonnya saya kurang jelas. Coba ganti mikrofon dari kalangan Ustaz. Ustaz Fahmi, ma'alish ba Syekh Fahmi. Hat lil banat masya Syekh Fahmi. Asyukurak. Lanjut apa? Diulang saja, karena kurang jelas. Maaf saja. Gho. Coba gho. Gho. Ri. Gak ri, gak ada e-nya. Ri. Ri. Ya. Ru. Bang. Gak pek, gak pek itu bak. Bang. Bang. Ya, contohnya Ustaz. Ustaz. Mangfur. Al-mangfur. Baik. Ya, maaf. Ya. Ini apa? Kho ya? Kho. Kho. Ki. Ku. Ya, khu. Khu. Sukun, lupa saya. Iskan. Bak. Ya. Kholako. Baik.
ko, ki, ku, bako. Ya. Al-mustaqim. Baik, Ustazah. Ka, ki, ku, bak. Baik. Kabir.